Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Muhammad Hazamin Harun dalam majalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam bentuk persoalan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama golongan yang mengetahui dengan golongan yang tidak mengetahui? Jelaslah bagi kita, golongan yang berpengetahuan atau yang berilmu itu pastinya lebih tinggi darjatnya di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga yang menuntut ilmu beberapa darjat. Maka sama-samalah kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita untuk menjadi umat Islam yang berguna dan memberi sumbangan kepada masyarakat kita. Menyebut tentang orang asli, mungkin ramai di kalangan kita yang masih bertanggapan bahawa orang asli masih hidup di dalam hutan dan mengamalkan cara hidup lama, tidak mengikuti arus perkembangan kemodenan semasa. Namun, lebih dari 140,000 orang asli yang tinggal di Malaysia sebenarnya telah pun mencapai kejayaan masing-masing. Dalam bidang profesional, ada yang telah menjadi peguam, ada juga yang telah menjadi jurutera, dan ada yang menjadi doktor, dan ada juga yang menjadi juruterbang. Bahkan ramai di kalangan orang asli yang telah pun meninggalkan cara hidup paganisme mereka dan memilih Islam sebagai cara hidup baru mereka. Sama-sama kita saksikan dalam segmen Perspektif tentang Orang Asli. Cameron Highland bukanlah satu tempat yang asing lagi bagi para pelancong di dalam Malaysia maupun luar negara. Selain menjadi sebuah pusat peranginan, Cameron Highland juga terkenal dengan pengeluaran hasil tanaman seperti teh, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan yang bermutu tinggi. Keindahan Cameron Highland pastinya akan memukau hati sesiapa sahaja yang berkunjung ke sini. Kawasannya yang berbukit bukau, dikelilingi alam semula jadi yang menghijau serta cuaca yang sejuk menjadi daya tarikan para pelancong untuk datang bercuti ke sini. Inilah anugerah Tuhan yang tiada bandingan. Namun, masih ramai yang tidak mengetahui, di dalam kecantikan dan keindahan panorama Cameron Highland, terdapat satu penempatan di kawasan pedalaman, iaitu penempatan masyarakat orang asli yang tinggal di satu perkampungan, dikenali Kampung Kuala Buh. Penempatannya terletak kira-kira 43 km dari tanah rata Cameron Highland. Agak mengujakan apabila bercerita mengenai orang asli di Kampung Kuala Buh ini, di mana majoriti penduduk orang asli di Kampung Kuala Buh ini telah menganut agama Islam. Kami kaum di Kampung Kuala Buh ini adalah kaum Semai. Kami beragama Islam 100%. Bagi penduduk orang asli di sini, memilih agama Islam adalah satu bentuk penghijrahan yang sangat tenang dan penuh makna. Tuan Imam Zul bin Sarib, berusia 30 tahun, mendapat pendidikan di Sekolah Agama Institut Islamiah Perkim dan telah sah dilantik menjadi imam oleh Pejabat Agama Islam daerah Cameron Highland. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. Bermula tu baru first time datang ke Perkim, rasa berlainan lah sebab sana dia berlainan bangsa kan. Termasuklah Thailand, Filipina, Kemboja, Indonesia, kita orang asli. Masa tu kita nak bergaul dengan orang pun, kita takut kita ni bahasa Inggeris kekurangan kan. Tetapi walau bagaimanapun kita berbicara dengan bahasa Melayu. Macam saya dulu memang saya langsung saya tak tahu. Tetapi bila sampai ke sana saya rasa seronok pula. Ha. Seronok bukan macam mana. Seronok pada segi pergaulan. Lepas tu kita menuntut ilmu tu, mula-mula kita tak tahu. Lepas tu lama-lama keluar jadi kita boleh tahu dah.
Di sinilah tanggungjawab Imam Zul mengimamkan solat dan menyampaikan khutbah Jumaat kepada masyarakatnya sendiri. Uniknya, khutbah Jumaat di sini disampaikan dalam bahasa orang asli. Dengan melaksanakan segala iktitak perintah dan menjauhi segala larangannya, mudah-mudahan ia beroleh keampunan ku dunia dan akhirat. Dari Abu Darda telah diberkata, "Ain telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung maupun kuasan-kuasan hulu yang tak mendirikan solat berjemaah, meskipun penduduk je cuma 3 sungai, namun akan didampingi oleh syaitan. Oleh je hendaklah diberikan solat berjemaah, sesungguhnya serigala akan memakan kambing-kambing yang menyendiri daripada puak je." Pada setiap hari Jumaat, masyarakat orang asli Allah di sini akan menunaikan solat Jumaat berjemaah Allah di masjid yang dibina oleh pejabat agama Islam daerah Cameron Highland di Kampung Kuala Buh ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kerana mak saya dulu, bapa saya pun Islam, mak saya Islam. Baru saya nampak pada hari ini Islam ni sebenarnya cara hidup dia memang cukup cantik. Orang kata Islam tu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita rasa dan diri kita ni lah, kalau kita faham betul Islam, kita rasa ada yang kita rasa sedih. Saat kita terima Islam tu dengan hati yang terbuka, tak ada paksaan. Satu, bila saya ceramahkan agama, mana-mana saya pergi ceramah agama, kadang-kadang saya fikir ada air mata saya berlinangan. Bukan untuk kita nak menunjuk orang, tak ada. Macam kebaikan Islam ni tak tahulah kita nak cakap. Macam mana tak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahulah. Bagi adik Nur Saswani yang baru berusia 7 tahun, mengaji Al-Quran adalah salah satu kesukaan dan rutin hariannya. Beliau merupakan salah seorang yang menjadi kebanggaan kepada penduduk orang asli di sini apabila beliau menjadi johan dalam pertandingan menghafaz surah pendek Al-Quran di antara 18 buah tadika kemas di daerah Pahang Barat, Cameron Highland. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walau masih mentah, anak kecil ini punya cita-cita tersendiri. Nama saya Nur Saswani, umur 7 tahun, cita-cita jadi doktor. Sebagaimana penempatan orang asli yang lain di kampung Kuala Buh yang penduduknya didiami seramai 500 orang, diketuai oleh seorang ketua kampung atau penghulu yang dikenali sebagai Tok Batin. Nurdin bin Abu Bakar dilantik menjadi ketua kampung pada tahun 1992 sehingga hari ini. Tentang agama Islam ni adalah macam dulu kita memeluk agama Islam ni ada berperingkat-peringkat. Start daripada tahun 60 ke atas sehingga sekarang. Sekarang dah kira kampung Kolobor ni dah habis, dah 100% agama Islam. Pemilihan kita tengok tak payah kita nak cari lain agama. Kita tengok agama Islam adalah agama resmi di kalangan di Malaysia ini. Itu yang kami terima.
Melihat kepada kehidupan orang asli di kampung Kuala Buh ini, tidak menampakkan kesukaran untuk hidup selesa. Sedangkan sumber pendapatan mereka hanyalah bercucuk tanam secara kecil-kecilan, menangkap ikan dan berburu di hutan. Tanpa sumber elektrik, mereka hanya menggunakan tenaga solar sebagai sumber mendapatkan cahaya lampu. Yang penting kami sini adalah memancing dan menjala ikan. Kami sini menanam getah, ubi kayu dan kelidik, pisang itu. Kalau musim-musim kita potong rutan manau, itu kita dapat RM150. Kurang itu RM50. Kautan kami masuk tu nak buat jerat landak ya. Yang penting jerat landak, pasal landak tu orang Melayu makan, kita pun makan. Itu yang penting. Masa dulu lainlah, tak ada agama, kita makan macam untuk monyet, sika, babi dulu. Sekarang tak ada, kita landak tu pasal orang Melayu makan, kita makan. Itu yang kita guna tu. Bagi Tok Batin dan penduduk orang asli di kampung Kuala Buh ini, mereka tidak mahu sekadar memeluk agama Islam atas nama Islam sahaja. Setiap perkara yang dilarang dan ditegah, mereka akan tetap patuhi. Kami beragama Islam di kampung Kuala Buh ini, tapi macam menyumpit sekarang kami kira tak ada dah. Tak ada, pasal kami dah memeluk Islam. Benda yang dilarang agama Islam kami tak mengikut yang lama lah. Kalau ada, kami simpan menyempit untuk menghalangkan macam tupai, itu kuadroyan kita dimakan, itu dia. Tumbuh-tumbuhan hutan dan orang asli bagaikan aur dengan tebing. Khazanah alam dimanfaatkan dengan menggunakan pancing yang diperbuat dari buluh sebagai satu sumber untuk meneruskan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya Islam itu Allah redha di sisinya. Tak ada agama lain yang sehebat dengan agama Islam itu. Perspektif yang pada dahulunya melihat masyarakat orang asli ini mundur dan tidak mempunyai pegangan agama, kini boleh disanggah. Bagi penduduk orang asli di kampung Kuala Buh ini, memilih agama Islam adalah satu bentuk penghijrahan dan perubahan utama dalam hidup dan keturunan kaum mereka. Walaupun masih meneruskan kehidupan jauh di dalam hutan dan pedalaman, tidak bermakna mereka juga akan ketinggalan dalam bentuk kepercayaan dan pegangan hidup. Walau apapun bangsa dan kaum seseorang itu, pegangan agama tetap satu. Taman laut merupakan suatu kawasan yang telah pun dizonkan bagi tujuan pembiakan ikan dan juga hidupan marin yang lain yang menjadi sumber protein utama negara. Selain itu, taman laut juga diwujudkan bagi tujuan pemuliharaan habitat haiwan marin ini. Sama-sama kita saksikan keindahan Pulau Payar yang merupakan salah satu taman laut yang terkenal di Malaysia yang terletak di pantai barat negeri Kedah. Sama-sama kita saksikan dalam Warna Kehidupan. Ha, tahu tak korang? Terumbu karang merupakan ekosistem yang penting dalam kehidupan laut kita. Ha, bukan itu saja. Terumbu karang juga membantu menghalang ombak besar dari terus ke pantai. Ha, sebab itulah taman laut diwujudkan untuk melindungi dan memelihara pelbagai habitat dan hidupan marine aquatic kita. Ha, inilah Pulau Payar. Wah, besarnya. Boleh tengok saja, bersih kan pantainya. Wah, biru lagi. Taman Laut Pulau Payar terletak di pantai barat negeri Kedah.
di barat laut Semenanjung Malaysia. Ia merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal. Ha, ini pula Encik Zakaria Taib. Beliau merupakan pegawai bahagian pendidikan dan interpretasi maklumat di Jabatan Taman Laut. Ha, beliau juga berkhidmat sejak 2005 hingga 2009 sebagai ketua pusat di Taman Laut Pulau Payah. Ha, tetapi kini beliau berkhidmat di Putrajaya. Amboi, dah tinggalkan Kedah rupanya. Batu karang, terutamanya terumbu karang keras, adalah bertindak sebagai penghadang hakisan dan juga penghadang ombak besar, pemecah ombak besar yang menyebabkan berlakunya tsunami ataupun ombak besar. Terumbu karang juga menyeimbangkan ekosistem darat dan laut di mana membekalkan oksigen bawah air kepada hidupan mereka. Bagi mereka yang ingin ke Pulau Payah, jangan takut, jangan bimbang. Anda boleh dapatkan pakej yang disediakan oleh agensi pelancongan di sini. Antara daya tarikan pelancong yang terkenal di pulau ini ialah snorkeling. Di sini pelancong boleh melihat pelbagai jenis ikan dan batu karang yang berwarna-warni. Ha, bukan itu saja. Ikan di sini boleh dilihat secara jelas dari jeti. Di sebelah Pulau Payah terdapat satu lagi pelantar milik Langkawi Coral yang menyediakan pakej snorkeling dan diving. Amboi, seronok betul. Bagi sesiapa yang tak minat untuk snorkeling ataupun diving, ini untuk anda yang tak minat ni. Ha, anda boleh ke aquarium yang terdapat di Langkawi Coral. Ha, untuk melihat keindahan laut di sana. Wah, tengok tu. Dari sini kita boleh melihat pelbagai jenis ikan seperti kerapu, saja maja dan aneka coral. Saja maja tu apa? Ikan saya pun tak tahu. Ha. Selain aktiviti snorkeling, pelancong juga berpeluang melihat aktiviti shark feeding. Untuk pengetahuan anda, di negara ini Pulau Payah sahaja merupakan satu-satunya tempat di mana aktiviti ini boleh dilihat. Ha, tempat lain tak dapat deh. Wah, tengok saja aksi abang-abang ni. Berani sungguh, tak takut dengan jurung-jurung tu. Hanya mereka terlatih saja yang dibenarkan. Pada pukul 12:30 hari, anda boleh melihat anak ikan hiu yang bersaiz 1 meter masuk ke kawasan pantai dan berebut-rebut untuk memakan ikan. Ha, yang diberikan pengusaha pelancong di sini. Bukan itu saja, Pulau Payah ni telah menjadi tarikan pelancong pada setiap tahun. Amboi, mesti ramai yang datang ni. Kebanyakan pengunjung yang datang ke kawasan Taman Laut, mereka ingin menikmati alam semula jadi yang asal. Kalau pelancong daripada luar negeri, terutamanya daripada Amerika, mereka datang ke sini untuk menikmati nature. Jadi dia nak tengok satu kawasan yang masih kekal dengan alam semula jadi. Di ini uniknya Taman Laut Pulau Payah. Kawasan yang berpantai hanya kecil tetapi dapat menarik ratus ribu pelancong untuk ke sini. Semangat Abang Zakaria untuk memelihara taman laut bukan sahaja kepalang. Ha, bagi mengekalkan kebersihan di kawasan ini, Abang Zakaria telah mencetuskan idea untuk bekerjasama dengan agensi pelancongan agar semua pakej yang disediakan dilengkapi dengan bekalan makanan. Hai, tengok sajalah Abang Zakaria tu sibuk membersihkan pantai dia. Pelancong yang memasuki kawasan ini melalui tour operator yang membawa pelancong ke sini perlu membekalkan makanan kepada pelancong yang mereka bawa dengan menggunakan tray, di mana contoh yang ada di depan saya ni. Tray makanan ni digunakan untuk membekalkan makanan kepada pelancong. Makanan berada di dalam tray yang bertutup. Inilah harapan Abang Zakaria pada Pulau Payah. Oleh kerana saya orang yang telah pun terlibat dengan penubuhan Taman Laut ni sejak awal penubuhan, sehingga yang kita nampak kejayaan usaha-usaha kita sehingga pada hari ini, harapan saya hanya satu. Semoga ada generasi baru yang akan menyambung usaha kita dalam pemeliharaan alam marin. Sebab kalau kita tak jaga, satu hari nanti batu karang semua akan musnah. Apabila batu karang musnah, tiada lagi kawasan pembiakan ikan
yang akan memberi kesan yang besar kepada industri perikanan. Betul tu Abang Zakaria. Ingat, kazanah laut itu merupakan ekosistem yang penting. Ha, jika ia musnah, manusia juga yang menerima akibatnya. Ha, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 11 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Begitulah sketsa warna kehidupan pada minggu ini. Lebah merupakan serangga terbang sosial yang hidup dalam sebuah komuniti yang kompleks dan unik. Untuk menghasilkan 450 gram madu tulen, lebih dari 14,000 ekor lebah perlu menghisap 10 juta bunga. Apa yang menarik, kerja keras mereka ini bukanlah untuk kegunaan mereka sendiri, tetapi untuk kemanfaatan manusia. Lebih menarik lagi, di dalam Al-Quran, turut ada sebuah surah yang dinamakan sebagai An-Nahlu, iaitu yang bermaksud lebah. Sama-sama kita saksikan keunikan serangga ini yang disebut di dalam Al-Quran dalam paparan berikut, Al-Quran dan Sains. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tiada hikmah. Makhluk ini dikatakan sebagai salah satu serangga yang paling menepati posisi penting berbanding serangga lain. Seekor serangga panjangnya hanya 1 hingga 2 cm ini mempunyai keistimewaan tiada bandingan. Lebah, sejenis serangga yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia secara keseluruhan. Maka tidak hairanlah serangga lebah dapat menempa tempat di dalam Al-Quran sehingga salah satu juzuk dinamakan atas namanya. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Surah An-Nahlu ayat 68. Allah mengatakan pada ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah mewahyukan kepada lebah. Kalimat wahyu ini perlukan pentafsiran, sebab kita seringkali mendengar kalimat wahyu digunakan dalam konteks rasul-rasul dan nabi-nabi. Allah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Tiba-tiba Allah mengatakan dia azza wajal mewahyukan kepada lebah. Merupakan satu-satunya haiwan yang menghasilkan makanan untuk manusia. Lebah memerlukan tempat yang hampir dengan manusia agar faktor keselamatan tidak dihancurkan. Tempat-tempat seperti gunung ganang, pohon kayu dipilih dan bangunan dibina berdekatan dengan manusia agar ianya relevan dengan proses kehidupan lebah itu sendiri. Pembinaan sarang di tempat manusia hidup beraktiviti penting sebab manusia mudah mencari madu lebah. Menarik untuk dikatakan bahawa lebah menghasilkan dan menyimpan madu jauh lebih banyak dari sepatutnya. Sedangkan bekalan makanan untuk mereka boleh dikatakan lebih dari cukup. Anehnya, mengapakah lebah tidak menghentikan produksi berlebihan ini yang kelihatan seperti membuang waktu dan tenaga? Kerana ada kuasa memerintahkan. Begitu tindak tandukmu, ikut. Ini perintah Tuhanmu, penciptamu. Sebab itu, lebah dia tidak menghasilkan madu secukup untuk lebah-lebah saja, tapi banyak yang lebih. Sebab Allah telah mengilhamkan bahawa manusia memerlukan madu lebahmu. Honeybees atau lebah madu hidup sebagai koloni dalam sarang yang mereka bangunkan dengan teliti. Dalam tiap sarang yang dibina, terdapat ribuan kantung atau sarang berbentuk heksagonal atau segi enam untuk menyimpan madu. Namun keunikan sarang lebah tidak hanya terhenti di situ. Para saintis dan pakar matematik masing-masing mencari jawapan
dan setelah melakukan perhitungan yang panjang, menghasilkan jawapan yang mengagumkan. Tiap-tiap kali dia bergerak, tiga kakinya jejak tanah, tiga di permukaan, tiga terangkat dan tiga jejak. Jadi keadaan tiga kaki ini adalah paling stabil sekali. Lebah seperti mana manusia, hidup bermasyarakat. Keputusan seperti ummah akan dibuat mengikut cara-cara tertentu. Bahawasanya lebah mengamalkan hidup demokrasi, di mana apabila ketua sudah membuat keputusan, mereka perlu akur dengan keadaan tersebut. Pernah berlaku di mana dia ada konflik. Ada dua tempat yang telah diberi arahan di mana dia dapat pengaruh-pengaruh lebah, kualiti tempat yang nak pindah ni. Dan sampai satu ketika tu dalam masa tempoh setengah jam tu lebah tu dia bergaduh. Tetapi bila ratu buat keputusan untuk pindah ke satu tempat, semua pindah dan apabila ke tempat yang baru tu dia tak ada bergaduh lagi. Difahamkan seekor lebah yang telah menemui taman atau bunga akan kembali semula ke sarang lalu menghebahkannya kepada lebah-lebah lain. Apa yang pelik ialah bagaimana mereka berkomunikasi sesama spesies. Satu pergerakan yang dipanggil tarian berbentuk nombor 8 atau round dance akan dilakukan. Tarian yang diulang-ulang lebah tersebut mengandungi semua informasi tentang sudut, arah, jarak dan informasi perincian tentang sumber lebah untuk lebah lain mencari tempat tersebut. Namun, ada kajian juga telah mengatakan tarian 8 dan beberapa tarian lain boleh memberikan maklumat ketinggian dan rendahnya sumber makanan. Sebelum lebah memulakan tarian tersebut, terdapat proses lain yang memberitahu lebah lain tentang maklumat kedudukan dan jarak makanan itu. Cara dia ialah apabila lebah tu mengambil sampel manisan daripada lapangan, dia akan balik ke sarang. Apabila dia balik ke sarang, lebah ini dipanggil scout beast ataupun forager beast. Dia akan disambut oleh lebah suri rumah. These are the nurse beast. Jadi lebah suri rumah ni akan mengambil sampel tu dan lebah yang daripada lapangan tadi, dia akan memuntahkan kandungan nektar tu di sampel. Bakteria-bakteria yang bermanfaat macam probiotik bakteria ini akan memproses mencerna manisan ini dan menjadi madu. Tarian 8 dibentuk mengikut arah matahari, di mana semakin jauh jarak bunga dari sarang, semakin kuat abdomen digerakkan ke kiri dan ke kanan. Terdapat faktor yang diperhitungkan ketika memilih tempat untuk mencari sumber manisan. Berpandukan matahari sebagai kompas, lebah melaksanakan tarian lebah berlandaskan pantulan cahaya, sudut, jarak dan juga kualiti manisan pada bunga. Maksudnya dalam madu lebah ada bahan-bahan yang boleh membunuh bakteria. Kemudian yang kedua ada anti-inflammatory activity. Boleh mengawal kebengkakan, radang dalam badan dan seumpamanya. Sekaligus pernah pesakit-pesakit dirawat dengan cara lain, cara biasa maksudnya, ketika dia mendapat burns ataupun terbakar kulit dia. Terbakar dengan teruk. Maka mengguna rawatan lain seperti sulfadiazine sebagainya, tak sembuh. Akhirnya keadaan semakin teruk. Maka digunakan madu lebah. Tapi madu lebah asli. Maka disapu, sembuh Masya Allah. Dan kemudian barulah diyakini bahawa memang madu lebah cukup bagus untuk elokkan kulit, terutamanya kulit yang terbakar ataupun yang mendapat jangkitan kuman. Kekecewaan umat Islam di wilayah selatan Thailand, khususnya di daerah Patani, Yala dan Naratiwat, bukanlah merupakan sesuatu perkara yang baru. Pemberontakan demi pemberontakan telah berlaku untuk menuntut pembebasan. Tindakan drastik kerajaan Thailand menghantar lebih daripada 66,000 tentera ke wilayah ini kelihatannya berkesan. Namun, apa yang berlaku seterusnya masih menjadi persoalan. Wartawan Syirfan Indra membawakan kupasan ini dalam Dairi Ummah.
Tiada catatan tepat bilakah tarikh sebenar Islam mula tersebar di Vietnam. Namun masyarakat setempat mempercayai bahawa Islam telah tiba di Vietnam lebih awal dari kedatangan Islam di China. Islam adalah agama minoriti di negara ke-13 terpadat di dunia ini. Masyarakat Islam Champa pula merupakan masyarakat majoriti yang memperkukuhkan Islam di negara yang baru bangkit dari peperangan yang panjang. Sebagai minoriti, adakah hak mereka diperakui atau wujud tekanan demi tekanan di negara sosialis ini? Vietnam merupakan negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Bersempadan dengan China di utara, Laos di barat laut dan Kemboja di barat daya. Dengan menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa rasmi, Vietnam membangun dalam industri pembuatan, teknologi maklumat dan teknologi tinggi yang membentuk sebahagian besar dan berkembang pantas dalam ekonomi negara. Vietnam sememangnya negara yang membangun dalam sejarah panjang penjajahan. Perang Vietnam pastinya menjadi memori paling pedih yang dibawa dalam peradaban di negara ini. Vietnam mengalami proses penjajahan yang panjang, bermula dari penjajahan Perancis, Jepun dan berakhir dengan Perang Saudara. Hanya pada 30 April 1975 barulah Vietnam merdeka. Namun sayangnya, ia hanya merdeka dari sudut kedaulatan, tidak ekonomi. Vietnam mengalami masalah ekonomi yang sangat kritikal. Hanya selepas 1990, mereka berjaya membangun selepas berjaya menemui minyak di perut buminya. Kini, Vietnam sedang membangun. Bank Dunia menyatakan bahawa Vietnam mengalami proses perkembangan ekonomi kedua terpantas di dunia. Selepas perang, Vietnam mengamalkan sistem ekonomi terancang. Walaupun sukar, secara perlahan-lahan negara ini bangkit. Kemajuan kini boleh dilihat di mana-mana. Dengan bilangan penduduk mencecah 87 juta, Vietnam membangun dalam rentaknya yang tersendiri, walaupun banyak terpengaruh dengan jirannya, China. Kebebasan beragama di Vietnam secara mutlaknya mengikuti apa yang disarankan oleh Ho Chi Minh sehari selepas kemerdekaan negara ini. Sejak itu, kebebasan beragama atau tidak beragama menjadi hak dan kewajipan pada setiap warganya. Islam turut bersama diperakui oleh undang-undang. Vietnam terzahir sebagai sebuah negara sosialis dan kini Vietnam sedang mengalami proses kemajuan. Namun bagaimana nasib umat Islam di sini? Adakah mereka berjaya membentuk komuniti dan mempengaruhi sistem sosial yang ada? Atau mereka sama larut dalam konflik agama di negara pelbagai etnik ini? Masyarakat Islam jelas kelihatan di sebelah selatan Vietnam, terutamanya di Ho Chi Minh City. Di sini wujud beberapa buah masjid yang terjaga baik sehingga kini. Selain itu, tidak wujud langsung kesukaran untuk mendapatkan makanan halal di Ho Chi Minh City. Kesemua ini secara kasarnya dibentuk dan diperkemaskan oleh masyarakat Islam Champa. Namun siapakah masyarakat Islam Champa ini? Kerajaan Melayu Champa wujud sekitar abad ke-3 Masihi. Ia merupakan kerajaan yang mempunyai kekuatan dan pengaruh yang sangat kuat
seperti mana kerajaan Melayu yang lain pada ketika itu. Pusat kerajaan Champa ini wujud di bahagian selatan Vietnam. Mereka merupakan kaum Melayu Polinesia dengan bercirikan tradisional sara diri. Menariknya, sekitar tahun 1607 dan 1676, salah seorang Raja Champa telah memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim yang telah menyebabkan ramai rakyat Champa turut memilih Islam sebagai agama mereka. Pemerintahan ini tidak lama. Empayar Champa semakin kecil setelah ditakluk oleh Raja Vietnam. Sewaktu penaklukan oleh Raja Vietnam, iaitu Minh Mông, ramai masyarakat Islam Champa telah ditindas dengan zalim kerana berlainan anutan. Untuk memastikan kelangsungan kehidupan Islam masyarakat Champa, Raja Muslim terakhir Champa, iaitu Po Chin, mengambil keputusan dan mengumpulkan seluruh masyarakat Islam Champa termasuk di kepulauan dan tanah besar untuk berhijrah ke selatan Kambodia. Namun masih terdapat beberapa keluarga Muslim Champa yang tidak berhijrah dan masih menetap di sepanjang Sungai Mekong di Vietnam. Kelompok inilah yang terus memberi warna indah kepada perkembangan Islam di Vietnam. Tiada catatan rasmi bila Islam mula memasuki Vietnam. Namun kini di Ho Chi Minh City sahaja terdapat 15 buah masjid. Satu data menarik yang ingin saya kongsikan ialah di masjid ini sahaja setiap hari secara purata akan terdapat dua orang asli Vietnam yang menukar agama dengan memilih Islam sebagai agama pegangan hidup mereka. Dengan senario pertambahan penganut Islam di negara ini, menjadikan agama Islam kian dipandang baik oleh masyarakat setempat. Tidak, ada orang Islam di Vietnam ni dia dengan orang Vietnam amanlah. Tak ada dia orang tak ada ganggu orang Islam kita di Ho Chi Minh. Kira okey dia orang macam sporting lah, dia orang baik, suka tolong orang Islam kita juga. Macam ada kita keperluan, perlu apa-apa, dia orang tolong juga lah. Dia tak ada buat kacau kita. Semua biasa, boleh berkawan lah. Tak ada masalah. Bagi masyarakat Islam Champa, mereka hidup secara harmoni walaupun mempunyai kawasan penempatan yang agak kecil. Lorong-lorong kecil yang bersih menjadi lokasi penempatan masyarakat Champa ini. Funyong merupakan penempatan bagi masyarakat Islam Champa. Ia terdiri dari 120 buah keluarga dengan 400 orang penduduk. Ia mungkin jumlah yang sangat kecil, tetapi ia tetap memberi warna kepada kehidupan bermasyarakat dan memberi makna kepada Islam sebagai agama rasmi. Mungkin wajar diberi pujian apabila lorong-lorong yang menempatkan masyarakat Islam Champa ini sangat bersih walaupun sedikit kurang tersusun. Mereka saling menghormati dan membina persekitaran yang positif dari segala sudut. Aktiviti beragama dan bermasyarakat dapat dilaksanakan dengan baik di sini. Tidak wujud tekanan ataupun ketakutan. Mereka saling bantu-membantu dan saling menghidupkan budaya. Penduduk Ho Chi Minh, seluruh Ho Chi Minh ini 20,000 orang. Tapi duduk rata-rata tempat lah. Ada tempat 20 keluarga, 15 keluarga. Ada tempat paling sedikit, 2-3 keluarga ada juga. Paling besar, paling banyak sini 120 keluarga. Orang lebih kurang 400 orang penduduk. Kira seluruh Vietnam ini 80,000 orang. Inilah wajah keharmonian yang terjalin dari falsafah budaya yang diikuti sejak sekian lama. Kampung ni tak ada rumah banyak-banyak macam ni. Macam semalulu pegang kan sini ya tanah ramai. Lepas tu asam punya orang Melayu Champa biasanya duduk kampung Chau Dap Anggang. Mari duduk bandar ni pagi-pagilah. Kawasan bandar ni lebih kurang 16.
kampung, 16 masjid. Ha, kalau kira kampung ni saja, lebih kurang 300 keluarga. Dalam memastikan survival ekonomi mereka terjamin, kebanyakan masyarakat Islam Champa berniaga. Mungkin inilah satu keunikan yang boleh disaksikan hampir di mana sahaja di dunia ini berkenaan masyarakat Islam Champa. Mereka sangat terkenal dengan perniagaan berasaskan fabrik. Biasa pagi diorang pergi niaga. Pagi pukul 4 diorang pergi niaga sampai pukul 12 tengah hari diorang balik. Separuh orang buat kerja malam, separuh orang kerja pagi. Kalau kira zaman saya baru ni, semuanya naik lah kain baju. Kalau biasanya buat apa buat kain, buat baju. Melayu lah, macam telekom, kain pasang, baju pelak buat sendiri belaka. Kalau kadang-kadang tak ada musim, orang Melayu kurang mari, kita jual kain baju buat orang Vietnam. Fabrik ini merupakan produk yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat Islam Champa. Walaupun beroperasi secara kecil dan sederhana, namun permintaan terhadap produk-produk ini sangat tinggi. Itu sebabnya ramai pelancong yang hadir tetap memilih kain-kain yang diusahakan secara tradisional oleh masyarakat Islam Champa walaupun wujud perusahaan tekstil di Vietnam. Wajah wanita bertudung berniaga di tengah-tengah kota Ho Chi Minh bukanlah sesuatu yang pelik. Mereka menjalankan perniagaan dalam skala yang kecil. Bukan untuk kaya raya, tetapi melengkapkan impian dan survival untuk hidup. Kelangsungan hidup masyarakat Islam di Vietnam turut diwarnakan dengan keistimewaan yang diberi oleh kerajaan pusat. Masyarakat Champa memperoleh perkhidmatan kesihatan secara percuma di sini. Sekarang ni baik dah Vietnam kerajaan ni di apa? Macam surat pergi klinik, klinik pergi hospital free untuk ibu doa baru beranak sampai umur 6 tahun. Dulu tak ada. Free semua. Dulu tak ada. Islam duduk sini tak apa, kerajaan baik. Selain itu, masyarakat Islam Champa turut mendapat pengecualian bayaran untuk mendapat pendidikan asas. Banyaknya kalau Islam ni diwi banyaknya istimewa lah, macam kita budak Islam masuk sekolah Vietnam dia tak ambil duit apa. Dia bagi belaka belajar free saja. Kalau bayar pun bayar sikit. Dia bagi banyak free. Kalau orang Vietnam dia ambil 100% lah. Kalau kita dia ambil sikit je. Dia potong banyak. Tapi pun lama-lama kalau ada pusing, ada apa-apa, diberi semuanya dipanggil budak Islam, dipergi belaka. Masyarakat Islam Champa hanya perlu mengumpulkan duit untuk memastikan anak-anak mereka boleh mendapatkan pendidikan tinggi dan universiti. Kini ramai anak-anak dari masyarakat Islam Champa ini sedang menuntut di universiti-universiti antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan pilihan utama mereka. Sekarang ni kalau kita belajar bangsaan, macam kita duduk sini belajar dekat bawa-bawa anak belajar sini, dekat kawasan ni. Ya, kalau anak besar, ada mampu lah, kalau ada mampu, ada orang bawa anak di UIM Malaysia, belajar kat UIM, ada orang bawa ke agama Terengganu, belajar agama lah, banyakkan agama. Apa yang terhasil di Vietnam ini dapat memastikan kelangsungan agama Islam akan terus terjana di sini. Mungkin itu sebabnya mereka ingin kekal dan terus bermastautin di negara pelbagai agama ini. Wajar juga kita semua belajar dari masyarakat Islam ini bagaimana mereka tegar dalam agama dan budaya. Walaupun minoriti, masyarakat Melayu Islam Champa tetap istimewa.
Kita telah pun sama-sama menyaksikan tentang cara hidup masyarakat orang asli yang menganut agama Islam di Kampung Kuala Lebuh. Seterusnya, kita menyaksikan bagaimana indahnya Pulau Payar yang merupakan salah satu dari taman laut yang terdapat di Malaysia. Kemudian kita melihat bagaimana uniknya serangga lebah yang dicatatkan di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya, segmen Dairi Ummah mengupas tentang isu umat Islam di wilayah Selatan Thai. Semoga paparan-paparan kali ini dapat menjadi panduan kepada kita semua untuk menjadi insan yang lebih berguna. Semoga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.